isi dalamnya itu bijinya kecil, bijinya kecil dan mentiganya kuning. Ini Amuka Suden, sebenarnya hampir sama. Kita punya dua vari, punya bulan Amuka Suden. Karena keberadaan ini dari hasil biji tubuhnya di dusun Suren, maka saya namakan Amuka Suden. Terus ini ada Columbus. Ini Amuka Columbus ini, kalau ini sebenarnya kurang rekomendasi. Mending Amuka Kerut, karena Kerut saat ini belum panen. Nanti kita lihat di pohonnya sana ada yang berbuah. Kalau Kerut itu modelnya panjang. Kerut modelnya panjang seperti ini tapi lurus. Dia lebih simetris seperti ini. Beratnya mencapai 2 kilo. Jadi monggo. Seandainya kita punya tanaman seperti ini, artinya mesti jenengan mesti dicari orang. Pengen ditakoki, diwawancarai, pengen foto-foto, sawit, corong kokrut, berunjung, ditarik 5.000, 10.000 sih tidak masalah, orang pasti senang kalau lihat buah-buah seperti ini. Jadi ini yang jenis ini itu, ini namanya Busan 034, ini dari Vietnam. Ini dari Vietnam, ini juga rasanya enak, rata-rata mentega. Jadi contoh seperti ini, untuk analisa rasio usaha, ketika alpukat lokal mati, saat dua buah yang super ini, yang brand kelas premium ada, pasti nanti. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi ini salah satu tamu hari ini. Tanggal 10 Januari ya. 10 Januari 2021. Ini tamu-tamu saya hari ini dari Mojokerto, desa mana Bu? Ketemas Dubus, Kecamatan Puri. Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Ini ada Bu Lura, ada BPD. Bapak BPD, ada pelaku-pelaku desa wisata. Ada juga dari Klaten, desa mana Mas? Bulusan Karangdowo, Pak. Bulusan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Nah, banyak tamu-tamu kita hari ini. Yang tadi dari Mojokerto rombongan juga masih di sana, sebentar lagi ke sini. Jadi terima kasih sudah berkunjung di sini semuanya, Bu. Kita belajar bersama bagaimana kita itu tujuan besarnya adalah menghijaukan bumi kita supaya Indonesia lebih jauh lagi. Jadi tadi sudah materi banyak tanya jawab, dan sekarang barusan ibu-ibu ada yang tanya apa tadi, yang tanya ulat, makalah ulat. Nah, ibu di sana tanya, apakah nanti waktu berbuah ada ulatnya? Jadi kalau alpukat-alpukat yang jenis ini tidak ada ulatnya. Tidak ada ulatnya. Terus bibit-bibitnya pun juga di sini bibit berkualitas, artinya populasi dari entresnya yang bagus. Mas Andi sini dong. Hadir, siap. Bagian sini. Siap. Ini ada Mas Andi. Yang viral. Lagi wisata juga, sahabat. Monggo kita nanti jalan-jalan di sana. Kita melihat tanaman alpukat yang kondisi 1 meter tidak ada, setengah meter tapi berbuah. Kita lihat jalan-jalan. Baik pemirsa, kita jalan-jalan ke sana sambil melihat-lihat tabu lampot Indonesia. Monggo semuanya hadir di sini untuk belajar ke sana. Ayo monggo kita ke sana. Ayo Mas Fari. Nanti. Silakan dipilih-pilih. Panas apa oleh tiupan? Gimana?
Buat nyiram. Ini, Bu. Buat nyiram. Buat nyiram. Ini aligator. Aligator ya. Enggak boleh dipegang, Pak. Tapi kalau di tanah banyak di tanah lembel, lebih lembel. Kalau dijual kalau sudah ada buahnya itu berapa? Kalau ada buahnya ini bisa mencapai 1 juta lebih. Ini biru, nah. Ini aligator, kalau yang ini yang telur, Pak. Ini kelut. Kelut itu lebih mahal, lebih bagus karena yang tadi, yang saya iris tadi. Yang diiris tadi. Ini yang kelut. Kang Icipir, ah. Seperti merdeka, Kang Icipir. Mau yang ini loh, Pak. 1,5 juta, Mbak Abi. Bisa nego, hidup bisa nego. Tapi Pak Senti, kita akan ada 2,1 mas. Bayar. Boten video ae Bu. Oh wis anak sing masuk kae Pak. Ini dari Mas Riko, Klaten Mas Heri, Klaten Karangjowo. Karena melihat YouTube saya, iya Mas. Iya, betul. Karena melihat YouTube jadi tertarik untuk belajar datang ke sini. Betul. Mama guru. Terima kasih dari Klaten. Sudah tentunya sudah subscribe Mas. Betul sudah. Iya. Monggo. Halo Mas. Pangkat. Iya, jenengan itu Kak. Dulunya orang kan enggak percaya masyarakat. Kemudian punya tekad, niat, kemudian sampai berhasil ini butuh pemikiran yang luas. Kemudian pertama itu membuat program ini, tokoh siapa yang ingin ajak? Kalau yang kami ajak dulu juga ada beberapa masyarakat. Ada beberapa masyarakat, tidak semuanya. Karena kalau kita mengajak semuanya, belum tentu semuanya mau. Ada beberapa orang, mungkin pertama itu hanya 3 orang. 3 orang berhasil, dapat keuntungan, berhasil, akhirnya lainnya kita ajak semuanya, kita kumpulkan menjadi program itu, program mendadak kaya dari warga masyarakat, akhirnya semuanya sekarang ikut. Jadi mengawali itu yang lebih sulit. Saya ini sangat tertarik, saya sebagai BPD Mojokerto dituntut untuk membuat perdes bumdes. Caranya masyarakat untung nanti dapat pemasukan PAD. Untuk itu kami sangat salut dengan niat dan kreatif Pak Kades Jambu. Padahal semua orang itu sebelum kita kan nggak percaya. Oh Jambu kok tempatnya ini jauh dari pegunungan kok sekarang sampai berhasil dan mencuat di YouTube. Akhirnya terkenal. Iya. Jadi terima kasih. Yang jelas untuk mengawali dulu, saya menanam dulu, ajak masyarakat hanya beberapa orang saja untuk bisa bersama-sama mengembangkan bibitnya, menanam pohonnya, akhirnya sekarang masyarakat kami semuanya ikut bergabung di dalam program-program desa, termasuk menanam hampir semua rumah itu ada tanaman kapuk, kelengkeng, semuanya.
dan semuanya itu tadi yang saya ceritakan, masalah keuntungan dari warga masyarakat, dan di dalam pengelolaan BUMDes masyarakat kami sudah sejahtera dengan menikmati dari hasil-hasil buah, hasil pengembangan tanamannya ini. Tidak mudah membuat program mendadak kaya itu. Harus, kan pasti berhasil kaya. Tapi ternyata sangat ulet. Saya salut. Terima kasih. Jadi memang Klaten itu. Monggo kita sambil lihat dia jalan-jalan. Baik pemirsa, terima kasih. Pak Lurah, saya terima kasih sudah berkunjung di sini. Kita nanti jalan-jalan keliling desa. Ada sungai sejuta ikan, ada jalan sejuta warna, banyak lagi perah susu kambing, buah yogurt dan lain sebagainya. Kita sambil jalan-jalan dulu di kebun sini. Saya terima kasih, saya sampaikan. Terima kasih Pak Lurah dari Dukuh Mojokerto, dari komunitas Rimba Kulaka, komunitas Rimba Kaloka dari Klaten. Di mana? Terima kasih saya ucapkan. Kita nanti masih banyak waktu belajar sampai sore. Terima kasih saya sampaikan untuk pemirsa, tetap hijaukan bumi kita, karena menghijaukan bumi bagian daripada ibadah, kan gitu ya. Terima kasih, salam hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.